karena landak itu kalau di dalam suhu dingin mereka cenderung hibernasi. Hibernasi itu dalam arti mereka itu tidur, tidak makan dan tidak minum. Jadi udara dingin itu bisa membunuh landak. Jadi saya putuskan landaknya tidak saya taruh di dalam ruangan AC. Kembali bersama saya Evelyn di channel Pokemon Pet. Hari ini saya sedang pindahan kandang. Seperti yang kalian lihat di sini ya, lagi nggak karu-karuan, masih nggak karu-karuan. Hari ini saya memutuskan kandangnya saya pindah ke ruangan ini. Jadi sebenarnya yang sebelumnya itu ruangan itu ada di belakang rumah saya. Nah, itu ruangan memang jauh lebih besar. Kenapa saya memutuskan untuk memindah ke bagian depan rumah saya? Di sini ada ruangan kosong. Sebenarnya ruangan ini peruntukannya untuk kantor, tapi kantornya belum dipakai, jadi saya pakai untuk tempat buat. Jadi ceritanya itu begini. Di ruangan belakang itu saya taruh hewan-hewan di sana. Itu sudah cukup lama ya, sekitar 5-6 bulan ini sudah di sana. Terus akhir-akhir ini, 2 bulan terakhir ini, banyak hewan saya itu yang mati. Jadi mati itu dalam arti seperti marmut ya. Marmut itu banyak anakan yang mati atau indukan yang tidak kuat mau melahirkan kemudian mati. Banyak sekali kejadian seperti itu. Saya review mungkin dari makanannya, mungkin dari apa, terus kandangnya. Akhirnya terakhir sekarang ini bulan Oktober ya, tanggal 6. Jadi beberapa 3 hari yang lalu saya pergi keluar kota, terus kemudian saya pulang. Hamster saya yang sedang beranak, ada 5 kandang, itu semua anaknya mati semua, tapi induknya mati. Kemudian saya kemudian baru sadar, saya kasih temperatur di dalam ruangan. Ternyata temperatur suhu ruangan waktu malam hari itu kipas angin 24 jam nggak pernah mati ya, jadi itu masih 32 derajat celcius, jadi sangat tinggi teman-teman. Nah sekarang kita hanya kayak kita manusia ya merasakan panas, tapi seiring jalan kita kan nggak sampai saya tuh nggak mikir gitu loh kalau suhunya itu bisa setinggi itu. Saya pikir di luaran mungkin sekitar 32-33, kalau suhu ruangan ini sekitar 27. Ternyata ketika saya pasang temperatur itu, ternyata suhu di dalam ruangan itu bisa naik sampai 32. Kan kalau siang hari itu 33 derajat. Jadi nggak pikir panjang. Ini kemarin ini saya mulai pindahan, dan hari ini saya sudah taruh di sini. Di sini ini ada AC-nya ya teman-teman. Jadi nanti kemarin sudah saya periksa dan saya cek suhunya. Ketika AC dinyalakan itu suhunya turun di dalam ruangan menjadi 27 derajat celcius. Jadi masih belum bisa bisa seperti harapan saya sih, tapi lumayan sekali ya, kita 5 derajat. Saya harap binatang-binatang untuk sementara bisa tinggal di sini, dan saya harap mereka juga kepanasan. Jadi untuk hamster, marmut itu mereka rentan sekali heat stroke. Kalau sampai heat stroke ya itu akhirnya mereka kepanasan gitu. Akhirnya terus mati. Karena ruangan di sini jauh lebih kecil ya, jadi saya utamakan untuk super glider, marmut dan hamster di dalam. Kemudian saya buatkan rak di depannya. Ini kalau kalian bisa lihat, ini adalah rak. Ini bisa disesuaikan tingginya.
tinggi dan kekerasannya. Ini mau saya pakai untuk landak. Untuk landak sendiri itu ada pengecualian, karena landak itu kalau di dalam suhu dingin mereka cenderung hibernasi. Hibernasi itu dalam arti mereka itu tidur, tidak makan dan tidak minum. Jadi udara dingin itu bisa membunuh landak. Jadi saya putuskan landaknya tidak saya taruh di dalam ruangan AC. Nanti mereka akan saya taruh di sini. Dan di sini cenderung lebih dingin karena atas itu atap ini cor ya. Jadi dia cenderung lebih dingin dan udaranya lebih enak. Teman-teman yang sedang pelihara banyak hewan di rumah atau mungkin pelihara hamster atau apa, ya lebih baik suhu ruangan itu dicek lagi ya, karena ya takutnya itu nanti diam-diam mati, nggak mencret nggak apa mati, ternyata mereka kena heat stroke gitu teman-teman. Ya sekian informasi dari saya, semoga bisa menjadi masukan. Jika kalian suka video ini, maka kalian bisa klik like, subscribe, dan bagikan ini ke teman-teman kalian. Bye.